なんであいつ最近日の出なの知らねえけど日の出日の出うずか調子づいてねそうか急に学年順位上がったのあれおっかしむげ<限> Look. Kembali lagi bersama dengan gue, Patrick. Selamat datang di Non Films Indonesia Bagian Animation. Dimana kalau gue yang rangkum, berarti film yang dibahas adalah seputaran anime ataupun animation, baik dari genre komedi, action, romance, atau bahkan hentai Kayaknya cukup oke. Okay, gimana nih kabarnya kalian? Baik-baik aja kan, dan seperti biasa, agar kalian menggunakan headset dulu serta tidak berada di zona merah, yaitu dekat orang tua, karena jika ada... Show suara-suara keramat yang kurang enak untuk didengar tidak membuat kalian digeplah, di smackdown atau bahkan diusir dari rumah. <tuh> Oke, okay, di sini gua akan merangkum sebuah anime movie yang berjudul A Whisker Away yang di mana movie ini dirilis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh Junichi Sato Sensei. Oke, okay, langsung saja tanpa banyak basa-basi, kita ke alur ceritanya. Yosha Di awal scene terdapat seorang bocil yang sedang tersesat ke dunia kucing Dan tiba-tiba ia dihampiri oleh seekor kucing big size yang menawarkan bantuan Scene berpindah yang dimana bocil tadi adalah gadis satu ini yang bernama Mio Sasaki Atau bisa dipanggil Muge Muge yang sedang bersama ibunya di festival disadarkan dari lamunannya Karena si ibu menyuruh agar Muge membuju ayahnya Agar kembali tinggal bersama dengan ibunya Yang dimana kondisi Muge sekarang yakni adalah a broken home Jadi nggak bisa naik The family. Dan karena kesal serta muak dengan pembicaraan ibunya, Muge pun pergi dari sana. Namun di saat pergi, ia secara tidak sadar sudah memasuki dunia roh kucing. Lalu bertemu dengan kucing yang ada di lamunannya tadi. Kucing itu menawarkan sebuah topeng kucing kepada Muge. Dan dari sanalah kehidupannya berubah. Dan film A Whisker Away pun dimulai. Keesokan harinya, Muge terlihat kegirangan pergi ke sekolah dan menemui temannya yang bernama Yuri. Serta dengan nakalnya, ia menggoda seorang siswa yang bernama Hinode yang adalah orang yang Muge sukai sampai tergila-gila olehnya. Dan di kelas, Muge yang melihat para siswa sedang mengejek Hinode langsung memukul siswa tersebut karena saking tidak terimanya. Begitu selesai sekolah Yori dan Muge pun mengobrol di taman sambil menikmati es krim. Di sana mereka berbincang tentang kehaluan Muge yang mengatakan kalau mereka pernah berduaan bahkan bercipok kecipokan saat festival. Sehingga Yori tak percaya dan memukul kepala Muge karena mengira kalau ia halu. Pembicaraan mereka berhenti sebentar di saat seorang kucing melintas sampai-sampai Yori bertanya tentang Muge yang gak suka dengan kucing setelah itu mereka pun pulang seperti biasa. Namun di saat dekat rumah tiba-tiba terlihatlah ibu PKK yang menghampiri Muge sambil menanyakan keadaannya. Karena ibu-ibu ini khawatir dengan keadaan Muge yang ia kira tidak dirawat oleh ibu tirinya namun di saat mengobrol tiba-tiba datanglah ibu tirinya sehingga ibu-ibu PKK tersebut kabur karena takut dikebiri. Di belakang itu terlihatlah seekor seekor kucing milik ibu tiri Muge menatap ke arah Muge dan Muge yang seperti biasa berusaha kuat menahan perasaannya pun berlagak seperti tidak terjadi apa-apa di kehidupannya dan pergi ke kamar sesampainya di kamar ia pun mengambil sebuah topeng kucing yang ia sembunyikan yang dimana Muge dapat berubah menjadi seekor kucing dengan menggunakan topeng itu huh? Sen berpindah ke keluarga Hinode yang dimana Hinode terlihat sangat diandalkan dalam keluarganya untuk menafkahi keluarga mereka. Dan karena beban itulah, Hinode pun pergi mencari seekor kucing yang ia beri nama Taro untuk menghilangkan stresnya. Sebenarnya kucing ini adalah perubahan Muge. Karena Muge dalam bentuk aslinya terlalu dijauhi oleh Hinode. Keseharian Hinode setelah pulang sekolah biasanya hanya berlatih menjadi pengrajin di studio kakeknya agar dapat menjalankan bisnis keluarga itu. Dan setelah hari sudah mulai malam, Muge pun pun pergi dari sana untuk kembali pulang. Namun di saat kembali pulang, ia sempat terpleset dari genteng karena saking senengnya dekat dengan Hinode. Tapi untungnya ia berhasil berubah menjadi apusi pusi amiau. Sedangkan Hinode yang selesai berlatih pun teringat pertama kalinya ia bertemu dengan Taro atau yang bisa kita bilang Muge versi apusi pusi 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 saat festival kala itu. Sin berpindah di saat Muge pergi untuk membersihkan dirinya. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh sosok roh kucing dengan tubuh big size yang menawarkan topeng saat itu. Dan tujuan si kucing Big Size ke sana adalah untuk memujuk agar Muge memberikannya wajah manusia miliknya. Karena itulah tugasnya agar menjadi siklus layaknya daur ulang. Tapi karena Muge masih ingin menjadi manusia dan kucing, ya 50-50 lah. Jadi Roy itu pun pergi. Muge yang sudah sampai di rumah pun teringat dengan masa kecilnya yang saat itu menyukai ubi rebus buatan ibu kandungnya. Namun semua itu berubah saat kejadian rumah tangga mengampirinya. Yang alhasil kini Muge lebih menyukai daging berlemak. Lagi pula saat ia menjadi kucing, tadi, Hinode menyukai kucing yang gemuk, sehingga Muge berniat menggemukkan badannya. Tapi karena orang tua barunya terus mengganggunya dalam artian ingin lebih dekat dengan Muge, Muge malah merasa risih dan kesal akan hal itu. Ketika berada di kamar, Muge pun berpikir untuk pergi dari rumah dengan cara menikah bersama dengan Hinode, lalu hidup bersama namun tanpa perasaan cinta. Karena Hinode merawatnya saat menjadi kucing, bukan perasaannya saat menjadi Muge yang asli. Keesokan harinya, Muge kembali menggoda Hinode namun gagal. Tapi di saat istirahat makan siang, Muge yang mendengar siswa lain di kelasnya menjelek-jelekan Hinode Membuatnya kesal lalu dengan barbar -bar melompat dari atas Sehingga sudah pasti kakinya sudah pasti terluka Tapi untungnya ia sempat mendarat di pepohonan Sehingga saat jatuh kakinya tidak patah Ya karena kalau kakinya patah atau lebih parahnya beda alam filmnya selesai Tapi demi Hinode ia rela mati-matian membela Hinode Sampai di saat Hinode menanyakan keadaannya Membuat Muge sangat-sangatlah senang Sampai ia tergila-gila Namun karena hal itu Muge menjadi agak akrab dengan Hinode serta temannya dan di rumah terlihatlah Kaoru ibu tiri Muge yang menanyakan kejadian di sekolah Muge karena kelihatannya Muge saat ini sedang gembira namun Muge tidak memberitahunya malah pergi menjadi kucing untuk menemui Hinode dan di saat sampai di sana terlihatlah Hinode sedang dalam krisis keuangan karena studio kakeknya belum menghasilkan uang belakangan ini sehingga ibunya berniat untuk menutup studio itu alhasil Hinode pun menjadi lesu karena mengetahui hal itu ketika di rumah Muge yang memakan masakan kauru dan makanan itu lezat serta bergizi malah membuatnya kesal. Entah kenapa ia kesal dan kembali berubah menjadi kucing untuk menjumpai Hinode yang tengah berlatih di studio kakeknya. Di sana Hinode pun curhat dengan Taro tentang niatnya untuk meneruskan pabrik produksi milik kakeknya. Maka dari itu ia akan terus berlatih demi menjalankan bisnis keluarganya. Singkat cerita di saat kembali Muge bertemu lagi dengan si kucing Bexas waktu itu serta kembali mencoba untuk membujuk Muge agar memberikannya wajah manusia miliknya. Tapi saat itu Muge tetap menolak tawaran itu dan di saat sampai rumah, Muge pun mengetahui kalau Kaoru memasuki kamarnya, lalu mengobrol dengan ayahnya untuk melapor kalau Muge selalu menyelinap saat malam hari, tapi di saat menguping pembicaraan itu kucing rumahan milik Kaoru pun mengacaukan niat Muge, sehingga ia terciduk dan di malam itu Muge pun berniat untuk memberikan Hinode sebuah surat berisi pendapatnya terhadap Hinode hingga di keesokan harinya, dengan niat yang kuat, Muge pun memberikan Hinode surat itu yang dikira oleh siswa-siswa mahasiswa ini adalah sebuah surat cinta untuk Hinode Sehingga anak-anak ini mengambil surat itu lalu membacakannya Sehingga membuat Hinode kesal akan hal tersebut Dan karena malu serta salah paham Hinode pun mengatakan perasaannya yang kesal terhadap Muge Bahwa ia sangat membenci Muge Sehingga Muge yang mendengar hal itu pun langsung lari dari sana Yang diikuti oleh Yori Tapi bukannya Muge yang nangis Tapi malah Yori yang nangis Di rumah Muge yang mengetahui kenyataannya pun Terus menangis sampai Kaoru pun datang ke kamarnya Untuk melihat keadaannya yang Dimana Kaoru sebenarnya merasa tidak enak kepada sikap Muge Karena selalu menyembunyikan sesuatu Dan karena hal itu Muge pun muak Lalu menyatakan perasaan aslinya yang sudah muak dengan kehidupannya yang sekarang Baik dari menjadi keluarga dan sikap mereka Dikarenakan hal itu ia pun mengambil topengnya Lalu pergi dari rumah menjadi taro Di saat sudah jauh ia pun bersembunyi di suatu tempat Karena sudah tidak kuat dengan dunianya saat ini Yang sudah hancur sedikit demi sedikit Sedangkan di rumah Hinode Ia selalu kepikiran dengan kata-kata terhadap Muge. Dan karena bau taro milik dengan Muge, Hinode pun mencoba menyatakan perasaannya. Namun di sini Muge masih belum tahu kalau Hinode menyukai dirinya dan merasa bahwa perasaan cinta Hinode adalah untuk si Taro. Di pagi harinya, di saat bangun, Muge yang masih menjadi Taro pun didatangi oleh kucing big size untuk terus membujuknya. Dan di sini Muge yang sudah yakin tidak ingin menjadi manusia pun tiba-tiba topeng manusianya lepas sehingga ia akan menjadi kucing selamanya kecuali ia menggunakan kembali topeng itu. Gila sampai segitunya loh untuk mendapatkan seonggok laki-laki ah sudahlah di sekolah teriaklah keluarga Muge melaporkan Muge yang menghilang kemarin hari dan karena hal itu Hinode pun mengetahui cerita di balik Muge dari Yori yang dimana dulu Muge sangat aktif dan di suatu saat ia juga pernah membantu Yori sehingga ia mengerti arti persahabatan serta paham kalau Muge selalu memasang wajah berani karena tidak ingin diketahui perasaan aslinya dan karena hal itu mereka pun mulai mencari kebenaran Muge begitu juga dengan keluarganya yang mencoba mencari kebenaran Muge Tapi sedikit terlambat karena perselisihan keluarga Di samping semua teman-teman mencari Muge Terlihatlah Taro yang ikut bersama Hinode untuk mencari Muge Di sini Muge terlambat untuk menyadari kalau dirinya lah yang dicari Tapi semuanya sudah terlambat karena Muge hampir mendekati fase perubahan ke kucing asli Dan di keesokan harinya terlihatlah Muge manusia datang ke sekolah dengan perubahan yang signifikan Sehingga teman-temannya kebingungan dengan sifat baru Muge Yang sebenarnya Muge manusia ini adalah seekor kucing karena menggunakan topeng manusia milik Muge. Dan karena hal itu, Muge yang menjadi taruh pun terus mengawasi Muge palsu itu sambil mencari si kucing big size pemberi topeng. Dan di saat pulang, Muge asli pun menyadari kalau Muge palsu itu adalah kucing yang berada di rumahnya. Taruh pun terus mengawasi Muge yang terus melakukan hal bodoh. Dan di saat mereka berdua bertemu, Taro mencoba meminta wajah manusianya kembali. Pada awalnya, Muge yang sebenarnya kucing rumahan Muge, yakni Kinako, menyetujuinya karena lebih menyukai bentuk kucingnya. Tapi demi Karo, ia rela melakukan hal itu. Pembahasan mereka semakin membuat Taro khawatir karena takut tidak dapat kembali menjadi manusia lagi. Tapi Kinako dengan baik memberikan sedikit petunjuk dan di saat pulang Kinako pun sadar kalau dirinya sedang dicari oleh Kauru. Sedangkan Muge mencoba untuk mencari si kucing big size dan di saat bertemu ia diberitahu kalau perubahan Muge menjadi kucing sepenuhnya akan selesai pada festival nanti anjing ngebak cuk dan ternyata itu adalah jembatan penghubung ke dunia roh kucing sehingga perjalanan muge ke sana pun dimulai di lain tempat terlihatlah sebuah banyak poster bertebaran tentang kehilangannya Kinako sedangkan Kinako sedang menunggu telepon dari Yuri dan di saat berdaring Yuri pun mengajak Kinako untuk pergi ke festival di saat ia ke bawah terlihatlah Kaoru yang sedang khawatir karena Kinako belum pulang-pulang dan di sini Kinako pun paham kalau Kaoru sangat khawatir karena kehilangan dirinya sehingga ia mencoba meyakinkan Kaoru tentang perasaan Kinako yang selalu bahagia bersamanya. Dan karena hal itu, Kaoru pun mencari Hinode. Sedangkan Hinode sedang terlihat di rumah untuk berjanjian kepada temannya pergi ke festival itu. Dan tiba-tiba, Kinako sudah sampai di sana untuk menjelaskan apa yang terjadi. Kalau dirinya adalah kucing yang menggunakan topeng Muge. Dan akhirnya, Hinode pun mengerti keadaannya, lalu mulai mencari Muge di dunia roh kucing bersama Kinako. Muge pun berusaha mencoba untuk mencari petunjuk ke segala pelosok. Dan akhirnya, mengetahui sedikit informasi. Begitu juga Kinako dengan Hinode yang sedang mencari topeng untuk Hinode agar dapat melihat dunia roh itu. Dan ketika Hinode berubah ke wujud kucing, hanya tangannya saja, tidak badannya. Tapi tiba-tiba si kucing bikses menjebak mereka dan mengunci mereka dari luar. Sedangkan di tempat Muge, terlihatlah banyaknya informasi yang ia dapatkan bahwa jika Muge sudah di sana, ia akan selamanya menjadi kucing. Karena kucing-kucing di sana adalah mantan manusia yang membuat Muge harus segera bertindak. Sampai di saat kucing bikses datang menyampaikan berita tentang Hinode yang terkurung di dalam tokonya Akhirnya Muge menyadari kalau Hinode sedang mencari dirinya Dan untung dengan bantuan manusia kucing Di sana ia pun berhasil pergi untuk mencari Hinode yang terkurung Dan di saat sampai Muge pun mendapatkan topengnya Namun ketika ingin mengubah dirinya menjadi manusia Ia tidak berhasil untuk berubah Karena dirinya belum yakin sepenuhnya untuk menjadi manusia kembali Namun sayang si kucing Big sudah datang lalu menculik Muge Dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka Ajaran terus dilakukan, tapi mereka berhasil ditangkap oleh si kucing big size. Namun sebelum ritual dimulai, mereka mencoba untuk melawan. Namun semuanya sudah terlambat sehingga umur Muge diambil. Dan karena itu, Hinode terus berusaha untuk merebut umur Muge. Sampai datanglah para perkumpulan manusia kucing tadi yang membantu mereka berdua. Sehingga mereka berdua bisa pulang kembali dan berubah menjadi manusia lagi. Yang pada akhirnya mereka pun resmi berpacaran. Dan di kredit scene kehidupan mereka pun berjalan dengan baik tanpa ada masalah. Karena kalau ada masalah filmnya pun selesai. Dan film A Whisker Away pun selesai. begitulah alur cerita dari anime A Whisker Away. Anime yang bagus menurut gue, karena problemnya tuh cukup relate dengan dunia nyata. Dan ceritanya tuh cukup ringan untuk kalian tonton di saat senggang. Ya, walaupun sebenarnya agak kesel juga sih sama Muge karena terlalu terobsesi dengan seseorang. Tapi, ya anime dah lah. Untuk amanat dari di film ini adalah jangan putus asa dengan kehidupan kalian. Umur kalian itu masih panjang, termasuk saya. Dan dunia itu penuh dengan warna. Jadi jika kalian berpikir sudah dalam batas kekuatan kalian, istirahat dulu sejenak. Lalu mencari kesibukan lain atau hibur diri kalian Serta cari aja lah warna baru untuk kehidupan kalian Oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis Dan kuat dengan candaan di dalamnya Walaupun sedikit Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian Oke nama gue Patrick dan gue pamit undur diri Salam perwibuan sayonara Hi wibu